Billy Syahputra sudah menyiapkan rumah untuk calon istrinya kelak. Adik Olga Syahputra itu mengaku proses pembangunan rumahnya sudah hampir selesai. Ditanya lebih lanjut, Billy mengaku pembangunan rumah barunya juga termasuk investasi untuk masa depan. Ia masih pelan-pelan menyelesaikan rumah tersebut. Investasilah belum jadi-jadi, masih 80-90%. Kita pelan-pelan saja, kata Billy Syahputra. Ditanya mengenai konsep rumah barunya, adik almarhum Olga Syahputra ini pun enggan menjawab. Konsepnya apa ya, biasa saja. Yang penting rumahnya enggak bocor, enggak kebanjiran, dan enggak kehujanan. Billy cuma menjelaskan kalau rumah itu dibangun untuk calon istrinya kelak. Dia kini tinggal menunggu jodoh yang dirasa tepat baginya. Insya Allah, mudah-mudahan memang harus dipersiapkan. Mudah-mudahan gue dikasih pendamping. Gue harus kasih pendamping gue tempat tinggal yang terbaik. Ya, mudah-mudahan. Pelan-pelan, insya Allah. Namun begitu, sejauh ini Billy mengaku masih tinggal di rumah Olga Syahputra. Terkait ini, dia punya alasan sendiri. Rumah yang satu saja enggak gue tempatin, gue tetap tinggal di rumah almarhum. Karena akses di rumah almarhum lebih dekat kemana-mana.